Resmi, Persik Kediri datangkan Alham Rahehanusa. Perburuan pemain Persik Kediri, tampaknya masih belum berakhir. Setelah mendatangkan dua pemain baru, yakni Rangga Widiansyah dan Mahir Raja. Tim Macan Putih kembali mendatangkan amunisi anyar. Sama seperti Rangga Widiansyah, Persik kembali mencomot pemain muda Persija Jakarta, untuk mengcover lini pertahanan Persik Kediri. Ia adalah Ham Rahehanusa, sosok yang dipercaya pelatih Persik Kediri, yakni Divaldo Alves, untuk menambah kedalaman skuad tim Macan Putih. Dipilihnya Alham Rahehanusa, karena berdasarkan kebutuhan untuk lini belakang Persik Kediri, kata Divaldo Alves. Pelatih berdarah Portugal itu juga menuturkan, bahwa Persik saat ini minim pemain, yang berposisi sebagai bek tengah. Menurut Divaldo Alves, Hamra memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, serta gaya mainnya sangat dibutuhkan di era sepak bola modern. Hamra juga dinilai memiliki skill dasar yang baik, dalam bermain sepak bola. Terlebih lagi, pemain berusia 22 tahun itu, dianggap sangat cocok dengan karakter permainan Persik Kediri. Saat ini, Hamra bahkan sudah bergabung dalam latihan Persik Kediri. Bahkan, ia juga mengikuti laga uji coba, saat melawan Persedikap Kediri, dan menunjukkan performa yang baik, saat berduet dengan Fafa Marioya Gallo. Hamra juga mengaku tertantang, untuk bergabung dengan skuad Macan Putih, pada sisa putaran kedua musim ini. Ia juga bertekad akan memberikan yang terbaik, untuk membantu Persik Kediri, di sisa kompetisi Liga 1. Sebagai pemain, tentu saya ingin membantu tim ini berada di posisi yang lebih baik. Yang terpenting, saya harus memberikan yang terbaik saat latihan, maupun ketika diberikan kepercayaan bermain, kata Ham Rahehanusa. Flavio Silva, striker asal Portugal, segera gabung Persik Kediri. Pencarian striker asing Persik Kediri, tampaknya telah menemui titik terang. Yang terbaru, nama Flavio Silva muncul ke permukaan, setelah tim Macan Putih melepas Joanderson de Assis. Manajemen Persik Kediri beralih target, setelah incaran sebelumnya, yakni Yusef Ezejari, memutuskan untuk berkarir di Liga Thailand. Seperti diketahui, Yusef Ezejari menerima pinangan dari Konken United, setelah resmi berpisah dengan Bayangkara FC. Dilansir dari akun Instagram terpercaya, yakni @kandabol. Persik Kediri kabarnya akan mendatangkan striker berdarah Portugal, yang berusia 26 tahun, yaitu Flavio Silva. Flavio Silva, merupakan sosok striker murni, yang saat ini bermain di Liga Luxembourg, yakni FC Monderkange. Selain berposisi sebagai striker, pemain ini juga piawai bermain sebagai sayap kanan. Selain itu, Flavio pernah mengenyam pendidikan di level junior, saat memperkuat Benfica, dan Sporting Lisbon.